Okey, bertemu lagi dalam cerita. Saya ingin terus bersama dengan rakan setugas Asim Hassan yang kini berada di Pantai Tanjung Ru kot, di Kota Kinabalu tu. Hassim, kalau dapat diceritakan, mungkin suhu politik di Sabah mungkin sedikit tenang dengan kenyataan dan juga kepastian oleh Ketua Menteri Sabah yang menyatakan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, akan tetapi kekal untuk bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Itu seolah-olahnya macam dah ada lah kepastiannya kalau di peringkat negeri Sabah. Tetapi itu tidak menidakkan ada lagi cerita-cerita lain. Katanya ada bakal ada gabungan parti-parti politik yang baru. Dan banyak juga parti-parti politik di Sabah ini yang masih lagi berdiam dan sebagainya. Asim, apakah ceritanya? Ya, baiklah Zul. Ingin saya betulkan sikit ya Zul. Saya berada di Pantai Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah. Okey. Bila kita bercerita tentang politik, kenyataan atau pendirian Kerajaan Negeri Sabah, jelas ya Zul, terus menyokong kepimpinan Datun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan pusat, tidak kira mana-mana parti yang memerintah kerajaan persekutuan itu Zul. Okey, bila kita bercerita tentang politik Zul, memang suhu dan keadaan politik di Sabah ini tenang. Ketua Menteri Sabah sendiri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal mengadakan majlis, merasmikan majlis seperti biasa. Seperti contoh Ketua Menteri Sabah juga Datuk Jauhjuan Sambakong turun ke kawasan di Sempurna untuk bertemu dengan rakyat, berkhidmat untuk rakyat ya Zul. Okey, dan juga malam ini Zul, Datuk Seri Muhammad Syafiq akan merasmikan satu majlis hari sempena Hari Wanita Sedunia yang akan diadakan di Pusat Convention di Sabah ini, SICC ya Zul. Okey, tapi Zul, apa yang ingin saya ceritakan mengenai keadaan parti-parti politik lain dari blok pembangkang di Sabah sendiri, iaitu daripada Bersatu, PBS dan juga UMNO itu sendiri Zul, tiada kenyataan daripada mereka Zul susulan pendirian Kerajaan Negeri Sabah yang akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan yang bersedia untuk bekerjasama ya Zul dengan Kerajaan Persekutuan. So maknanya tiada sebarang apa-apa kenyataan pun dikeluarkan oleh mereka ya Zul. Bila saya hubungi, bila saya kata mungkin ini bukan masa yang sesuai Sim untuk berkata apa-apa dahulu, dan saya tidak mahu membuat sebarang spekulasi sebenarnya. Cuma mungkin inilah, mungkin mereka menunggu dahulu ya Zul, senarai kabinet yang akan diumumkan pada bila-bila waktu minggu hadapan ke atau dua minggu lagi Zul. Okey, maksudnya seperti Perak juga ya, Sabah Zul juga menunggu juga di situ. Tapi Asim saya tahu dahulunya lama bertugas di Kota Kinabalu. Haris tadi bercerita bahawa landscape bukan saja landscape politik, tapi landscape kita dalam bidang media juga sudah berubah. Jadi bagaimana apabila Asim pulang ke Kota Kinabalu, bagaimana kabel kontak tu kuat lagi tak? Dan juga bagaimana itu memudahkan Asim untuk melakukan tugasan di Kota Kinabalu? Atau ada sedikit cabarannya Asim? Ya Zul, ada juga cabaran. Cabaran dia adalah yang saya lalui adalah berkenaan sukar untuk mengeluarkan kenyataan itu Zul. Kita berjumpa dengan pemimpin-pemimpin dari blok-blok pembangkang di Sabah ini, cuma mereka tidak mahu ditemubual. Mungkin bagi mereka hanyalah cakap-cakap kosong sahaja yang dikatakan off record ya Zul, yang kata Asim jangan tulis ya, ini saya cerita saja, kita tak payah tulislah dulu, kita better kita simpan dahulu Sim, ini bukan masa yang sesuai. Saya cubalah dengan gaya dan usaha saya untuk memujuk, mungkin boleh untuk kita ceritakan something daripada blok pembangkang di Sabah ini Zul, tapi saya rasanya macam sukar untuk saya meyakinkan mereka ya Zul, dan mereka lebih mahu untuk berdiam diri Zul. Tapi kalau sebagai wartawan, sebagai editor, untuk bertemu dan juga untuk berbual dengan ahli-ahli politik ni adalah cerita-cerita yang Asim dapat kongsikan, tetapi untuk laporkan ianya masih lagi off record, betul Asim?
Betul Zul, mungkin ini sampai masanya, belum sampai masanya lagi untuk kita laporkan, sebab kita perlu ada integriti dan bermaruah ya Zul, dalam melaporkan sesuatu tu. Jika dia tidak mendapat konsen daripada orang yang kita temubual, mungkin saya rasa tidak sesuai untuk saya kongsikan. Dan rasanya Astro Awani juga sebagai satu brand yang boleh dipercayai, saya rasa tidak sesuai untuk kita hanya memetik laporan sumber tanpa boleh kita sahihkan benda itu, Zul. Okey, Asim. Saya rasa kalau cerita mengenai politik, sampai esok pun kita tak habis cerita. Tapi hari ini adalah Hari Wanita Antarabangsa. Betul. Dan sudah pasti saya suka kalau cerita Asim pulang ke negeri-negeri ini, ada banyak kisah-kisah yang menarik. Bukan saja cerita pasal politik, tetapi pasal keusahawanan, pasal golongan wanita, mereka yang anak muda yang berdaya usaha dan sebagainya. Dan difahamkan Asim berkesempatan menemubual seorang wanita muda yang mengusahakan perusahaan madu kelulut. Apa ceritanya, Asim? Ya Zul, kita ketepikan sedikit politik bagi kita mungkin hari ini pada Hari Wanita Sedunia mungkin. Jika tadi ya Zul, sebenarnya memang saya ingin menemubual pada waktu pagi, tapi saya melihat kepada adakah perlu saya memberi fokus kepada keadaan politik. Saya cuba menghubungi Datuk Sri Anifah Aman, saya cuba menghubungi beberapa lagi pemimpin politik, tapi macam okey, mungkin kita tak dapat feedback lagi, tak apa. Okey, saya mengambil keputusan editorial saya perlu tukar. Adalah perlu untuk saya mengangkat seorang wanita usahawan ini, dan dia antara usahawan-usahawan wanita yang berjaya ya Zul, di Sabah, iaitu Vivian Chong yang mengusahakan madu kelulut Zul, yang seperti kita tahulah madu adalah mungkin ada khasiat tersendiri ya Zul. Pada ketika saya bertemu dengan Vivian tadi, Vivian ada menyatakan pada mulanya beliau tidak tahu, macam tidak yakin kepada khasiat madu itu sendiri ya Zul, sebab pada waktu kecil beliau bukanlah pemidat atau dikonsumkan madu itu. Cuma apabila seorang rakan kepada Vivian ini memberitahu yang madu ni ada khasiat. So pada waktu itu juga anak dia sakit Zul. Setiap 2 bulan anak dia pasti akan alami sakit, demam, batuk. So dan dia cuba mengikhtiarkan dengan memberi madu untuk sebagai alternatif lain daripada Asyik memberi ubat-ubatan ya Zul. So bila dia memberi, dia melihat kesannya tidak perlu lagi perlu ke klinik untuk mendapatkan ubat-ubatan. So maknanya Vivian boleh memberikan bahan yang organik kepada anaknya ya Zul. So selepas itu beliau berfikir adalah perlu untuk dia membantu ibu-ibu yang lain yang mungkin ada masalah yang sama dengan beliau, supaya memberikan khasiat madu itu sendiri Zul, tanpa perlu berbelanja besar untuk membeli ubat-ubatan dan sebagainya. Okey Asim, kita nak dengarkan sedikit apa kata Vivian sempena Hari Wanita hari ini. Kita dengarkan sedikit interview Asim bersama dengan Vivian. Wanita perlu saling memperkasakan antara satu sama lain wanita, dan jangan menjatuhkan wanita. Kita harus sama-sama berdiri, menguatkan satu sama lain supaya kita didengari dan dihormati oleh lelaki. Itu dia apa yang dikatakan oleh Vivian sempena Hari Wanita. Tapi Asim, mungkin dalam masa 2 minit kurang saya ada ni, bagaimana Asim merangkumkan dan juga membuat rumusan dengan temubual bersama dengan Vivian sebentar tadi? Ada banyak kisah-kisah menarik yang perlu dikongsikan. Benar, isu politik dominan, tetapi isu rakyat ini lebih menarik juga untuk disampaikan. Dan dengan kesempatan Asim pulang ke Sabah, perkara-perkara ini perlu ditonjolkan supaya masyarakat tahu ada kisah-kisah hebat, wanita hebat, kisah usahawan yang hebat, dan juga ada cerita-cerita rakyat yang perlu dikongsikan bersama Asim. Betul Zul, kalau kita asyik bercerita tentang politik, keadaan politik, dan memang itu perlu untuk kestabilan sebuah negeri itu, kestabilan politik itu. Tapi di sebalik politik itu banyak kisah-kisah yang boleh saya dan juga rakan-rakan atau para media yang lain menerokai sisi di sebalik cerita politik itu. Usahawan berjaya, inspiring story, wanita-wanita hebat, anak-anak Sabah yang hebat Zul. So mungkin kita perlukan masa ya Zul,
bijak untuk mengatur apa strategi kita untuk memastikan apapun bahan berita yang kita ada tidak hanya tertumpu kepada politik semata-mata. Nanti rakyat pun bosan, penonton kita pun bosan. Kita cuba selitkan sedikit momen-momen menarik. Okey, Asim. Banyak lagi kita nak cerita. Tapi itu saja masa yang kita ada. Nanti kongsikanlah lagi gambar atau cerita-cerita menarik dari Sabah, Kota Kinabalu khususnya dan juga di tempat-tempat lain. Sementara itu, Asim bolehlah menikmati pemandangan sunset yang sangat cantik di pantai itu. Terima kasih Asim Hassan, lintas langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Itu saja masa yang ada untuk cerita pada hari ini. Ada pandangan, ada cadangan, kongsikan bersama kami di platform media sosial kami di Facebook, di Twitter Astro Awani, dan teruskan bersama kami di Berita Segera Dimensi. Saya Zulfitri Yusof, salam hormat. Kita jumpa lagi.